Dalam Matius pasal 18 ayat 19 sampai dengan 20 dikatakan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara berdua, dan kalau saudara sepakat dalam nama Tuhan, Tuhan hadir dalam pernikahan saudara. Coba bayangkan kira-kira apa yang terjadi dalam rumah tangga kita kalau Tuhan hadir dalam pernikahan kita. Saya Zakaria Ardiono menerima engkau Susianti menjadi istriku yang sah dan satu-satunya. Saya akan sungguh-sungguh mengasihimu sampai maut memisahkan kita. Saya Susianti menerima engkau Zakaria Ardiono menjadi suamiku yang sah dan satu-satunya. Saya akan tunduk kepadamu seperti kepada Tuhan sampai maut memisahkan kita. Otoritas yang diberikan kepada saya dari Gereja Perhimpunan Injil Baptis Indonesia, dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, saya menetapkan, memberkati, dan mempelai menjadi suami istri yang sah sampai selama-lamanya. Amin.